What's up guys, welcome back to my channel. Dan hari ini guys, kita bakal main 2M lagi. Dan seperti biasa, kita bakal main menjadi si Ucok Subejo lagi. Hari ini kita bakal hunting yang namanya Bigfoot guys. Jadi Bigfoot itu apa? Bigfoot itu adalah kayak semacam makhluk urban legend, setengah monyet, setengah orang ya. Itu kayak urban legendnya Eropa gitu loh guys. Kayak bener-bener klasik banget. Dan sampai sekarang belum ada yang pernah nangkep si Bigfoot ini. Tapi kali ini si Ucok Subejo bakal nangkep si Bigfoot. Jadi ya langsung aja guys, kita main misinya yang berjudul Hunting Bigfoot. Ya tentu aja kita bakal berburu Bigfoot guys ya. Pada suatu hari, misi desain by Reed, Ucok ingin berburu makhluk yang langka dan makhluk tersebut adalah Bigfoot. Inilah kisah Ucok saat ingin berburu Bigfoot. Oke, aduh gue ingin berburu nih. Ya seperti biasa sih Ucok bosen ya kayaknya guys. Tapi sama siapa ya? Sama siapa ya guys kira-kira? Kalau sendiri gue takut, soalnya gue mau berburu Bigfoot. Waduh, tuh si Ucok bego guys. Gue ajak siapa ya? Mending gue ajak Irfan, dia kan suka berburu juga. Oke, kita ajak si Irfan guys. Halo Van. Halo Van, Van. Saya bukan Irfan, saya mamahnya. Kamu temannya Irfan? Bu, saya temannya Irfan. Saya di sini mau ngajak Irfan berburu di hutan. Oke, dimatiin. Oh, Irfan udah duluan sendiri ke hutan. Oh, ternyata mereka berdua punya pikiran yang sama, guys. Irfan udah berangkat ya, Bu. Makasih ya, Bu. Oke. Iya. Langsung aja, guys, kita berburu lah ya. Yah, gue sendirian nih. Gue harus segera ke hutan mencari Irfan. Ini si Irfan emang ngerepotin aja, guys. Bukannya bareng-bareng ya. Ambil senjata buat jaga-jaga ya. Emang kita kan mau berburu, masa enggak pakai senjata? Buset, berburu pakai pedang katana. Emang gila sih Ucok, guys. Yaudah biarin lah ya. Kita harus naik mobil guys, karena kita orang kaya ya. Orang kaya mau berburu naik mobil, katanya nembus ke atap ya guys. Lihat dah. Wah oh, ngakak sumpah. Si Ucok emang gila guys sumpah. Emang micin emang si Ucok ini ya. Oke. Aduh tuh. Buset bang, sulit amat ya gue hidup. Kira-kira nanti kita bakal ketemu Bigfootnya berapa biji ya guys? Berapa ekor maksud gue? Berapa biji lagi? Ya berapa ekor ya kira-kira guys? Pasti yang pasti, yang pastinya sih si Bigfoot ini cuma satu ekor. Tapi kalau misalnya ini kan dunia GTA, jadinya nggak tahu juga ya dia mau berapa ekor. Ya kita lihat aja nanti ya. Awas, woi, aduh, gimana lo ini? Woi, sabar. Sabar ya. Sabar, woi, bang. Ah! Untung tuh orang jago loh, joki guys. Ini hutan jauh banget, astaga, gue malah ke sini. Apa coba? Gue mau pakai mobil orang lain aja. Ah, gembel mobil gue. Ini kita colong taksi aja guys. Taksi itu lebih cepet guys daripada mobil biasa ya. Eh, botak, keluar kamu botak. Oke, si botak sudah kesal ya. Dia pun mengajar taksi, tapi apa daya, taksi dibawa kabur sama Ucok Subejo, mafia kelas atas nomor 1 di San Andreas. Oh, pohon tumbang. Ini ada polisi lagi patroli, guys. 3 mobil dipisahin sama taksi gila ya. Wow, wow, buset. Oke, kita sampai ya di kota ini. Kita harus cari, ya ampun jauh juga ya. Ngapain gue muter ke situ? Oke. Ini dia, ini hutan biasa ya yang biasa kita sering kunjungin, tapi kali ini ada Bigfoot-nya ya. Biasa ada kuntilanak di sini, tapi kali ini ada Bigfoot. Ya udah biarin. Kita mau berburu. Kelilingi hutan. Oke. Ini musiknya jadi kayak gini ya. Kita harus mengelilingi hutan ini selama 1 menit ke depan. Ya kita keliling-keliling aja ya. Ini hutan juga apa ini, buset, tapi serem juga, horor juga guys. Ini berkabut ya, dan ini jam 3 sore. Astaga, taksi, kau bisa melakukannya. Taksi, taksi mundur, taksi, taksi. Astaga, ini pohon biadab. Menggir. Kira pengangguran kita berakhir. Ya, ini dia. Si Irfan kemana ya? Irfan masih hilang guys, gue lupa kita harus nyari Irfan. Gue lupa.
Oke, yaudah, kita samperin tuh pinpoint ya. Mana tahu kita nemuin si Irfan, guys. Set depan gua. Oh my god. Oh my god, guys. Oh! Ya ampun. Wah, gila hoki gua, guys. Untung aja. Untung lo, guys. Kalau enggak mah waduh, gua bisa jalan kaki di sini capek. Lah ini gimana gua mau nyebrang ya? Emang agak ribet emang. Ini ada jembatan ya, jembatan kayu yang biasa kita lewatin. Ini ada ATV di sini, mungkin kita bakal gunain ini ya, guys. Yeah, nice. Ada ATV, ini pas banget nih buat medan-medan kayak gini, guys. Medan-medan pertempuran ya. Ini bukit-bukit kayak gini. Ya, cocok banget, sip. Cocok banget, saking cocoknya sampai si Ucok enggak bisa naikin ya. Weh, ATV jangan lari. Hey, come on. Buset, Ucok sebejo, guys. Gila. Buset, enggak bisa lo, enggak bisa naik lo. Gua bingung lo, sumpah lo. Buset, ini buset udah jauh juga ya. Ada. Wah gila, di mana sih? Oh di situ. Oke, siap siap siap. Kita muter aja, guys. Kita muterin gunung ini dulu, habis itu kita bakal ketemu sama si Irfan. Ya. Memang si Irfan ini bodoh ya. Dia main ke gunung, guys. Janjiannya ke hutan, dia malah ke gunung. Apa ini masuk hutan? Gua juga enggak tahu. Eh, santai boy. Santai boy. Oke, ini dia. Ini dia ada rumah lo di sini lo. Wah, gua enggak habis pikir lagi sumpah goblok. Ini mau gimana? Gua mesti manjat rumah ini ya. Ke sana. Oke, kita ke sana. Ini dia rumah ini, rumah misterius di tengah-tengah gunung. Seperti biasa Ucok istirahat. Ada suara minta tolong. Di sana. Oke. Bangun dan cek. Oke, sekarang kita bangun dan kita cek, guys. Ada suara, jangan-jangan ini si Irfan, guys. Kita siap-siap aja. Oke, ini rawa-rawa ya. Astaga, Van, kamu kenapa? Van, tolongin saya, Cok. Saya diserang oleh Bigfoot. Terus Bigfootnya mana, Van? Di sini. Wah, anjir Bigfoot. Gue harus melawannya. Oke. Yeay, kita akan melawan Bigfoot. Dan Bigfoot juga punya katana, guys. Goblok anjir, sumpah Bigfoot nyata beneran monyet ya. Monyet tapi dia ini kok kayak gini loh. Aduh, sakit. Woi. Aduh. Sakit. Woi. Ah, buset nih si Bigfoot, guys. Ada. Woi. Au! Ampun, Bang. Saya enggak mau saya enggak mau mati, Bang. Saya enggak mau mati, Bang. Tolong, Bang. Bang. Tidak. Ya. Lu bikin gua kaget aja lu. Mati lu, ha? Hah? Kok gua jadi berani tiba-tiba ya, guys? Ini enggak ada palanya. Buset dah. Kita tuh harusnya melindungi satwa yang dilindungi, guys. Ini si Bigfoot ini satwa ya. Tapi sayangnya kita bunuh si Bigfoot ini, guys. Woi, mati lu. Mati. Mati lo. Oh, mati lo. Oh yeah. Enggak mati-mati, darahnya tebal banget. Wah, gila. Kita mesti ajakin dia battle di atas ini, guys. Ayo Bigfoot, ayo. Come on. Ya, dia mati. Tuh kan. Ya, Bigfoot itu takut sama air. Oke, sekarang kita tolongin si Irfan, guys. Mana nih si Irfan? Makasih ya, Cok. Oke, untung si Irfan hidup, guys. Oke, naik ke mobil. Mana mobilnya? Oh, itu dia mobilnya ya. Lah, ini kan mobil gua. Loh. Nah lu. Ini mobil ada lagi yang baru, guys. Oke, yaudah ya. Kita pulang ke rumah, guys. Karena si Irfan sudah selamat, sekarang kita pulang ke rumah. Oke. Jauh juga ya. Ya, dan ini kayaknya bakal lama banget, jadi gua bakal skip aja. Lama banget, kecuali kalau si Irfan pengen ngajakin gue ngobrol, guys. Kira-kira si Irfan kenapa bisa kesasar ke situ ya? Kesasar ke rumah di tengah-tengah gunung ya. Bukan tengah gunung sih, tapi di kaki gunung gitu. Buset, goblok juga si Irfan ya. Wih, buset, orang tiba-tiba belok kanan. Gila lu ya. Emang orang gila semua di sini.
Rambut gue berantakan coy, gara-gara dikagetin Bigfoot. Awas. Kita sampai di sini, di kota kita tercinta, guys. Boy, Van, keluar Van. Pergi dari situ. Van, jangan bego. Tidak. Tidak. Van. Ya, Irfan mati. Waduh, gila. Semua kendaraan meletus. Woi, motor. Woi, motor, sini. Mayan nih buat pulang nih. Yoi. Kita pulang, guys. Yihi. Oke, kita sampai, guys. Yes. Tamat. Ya, gitu aja. Ya. Misi selesai dari Spec Plus Plus. Wow, yeah. Alright. That's it. Yeah. Ya guys, itu ya dari DM kali ini guys. Jangan lupa kasih like, comment, share, dan subscribe. Like video ini kalau kalian suka videonya. Comment di bawah kira-kira DM apa lagi yang mesti gue mainin guys. Oke, okay? Comment aja, nanti gue bakal download. Lalu gue bakal mainin buat kalian. Dan share video ini ke teman-teman kalian. Share yang banyak biar gue bisa semangat terus buat bikin video-video setiap harinya. Oke, okay guys, dan have a good day and stay awesome. Thank you, Savannah Tix. Bye-bye. Woo!